So kalau ada yang berani tu, tak tahulah, memang nak cari pasal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positivers, orang-orang yang positif. Apa bang? Mission to find first job in the evening after maghrib. Ya Allah, mudahkan urusan and murahkan rezeki kami. Ya Allah, amin. Actually aku dah dapat job dekat KTM Kuang. So kalau korang ada bersolat maghrib dekat area Sungai Buloh, korang boleh lepak. Ada cicak. Korang boleh apa namanya, boleh pergi berdekatan ni lah, berdekatan apa namanya, KTM Kuang, insyaAllah ada job. So macau lah cicak lah. Aku dah unavailable, so aku akan bercakap sampailah jambatan Juntan lah kot. Kalau cicak tak apa kan, kalau kita biarkan dia terbunuh kan, betul tak? So aku bagi air je lah supaya dia lari. Lari. Okay, gebangannya kali ini adalah bertajuk. Gebangannya adalah apakah benefit yang seorang isteri dapat bila suaminya seorang freelance Grab driver full time. Disclaimer. It's just my opinion only. Okay. Sebelum tu kan, aku nak bagi tahu kat korang yang kalau korang dah lama dengan channel aku, maybe korang dah perasan lah yang wife aku adalah pekerja kerajaan kan. So, benefitnya bagi aku banyak. Cik, up diri sendiri kan. Benefitnya banyak, tapi aku just nak bagi 3 sahaja. Aku akan bagi 3 sahaja. Benefit yang pertama. Ting-ting. Aku sambung bila aku dah drop off customer, sebab dekat sangat dengan KTM Kuang, sebab nak pakai mask. Lepas tu macam tu lah. Hey Alman, mana bro? Ini lah jambatan Juntan yang aku bagi tahu tu. Jambatan Juntan. Okay, jumpa nanti. Bye. GoPro start recording. Hai guys, hai korang. So, usai menggrab shift pagi, sekarang ni aku on the way nak pergi lunch date dengan wife. Kebiasaannya aku akan on destination, tapi kalau ikutkan waste ni, aku boleh sampai dekat tempat wife aku 12:48. So, tak sempat kot. Kalau biasanya kalau aku on destination, kalau aku sampai 12:30, so aku still akan on. Maksudnya kat sini dia tulis 12:30, so aku still akan on destination lah. Tapi kalau dah 12:48, 12:31, aku dah tak on destination lah. So sambil-sambil aku nak pergi dekat wife aku ni, nak bagi sharing tips sikit lah. Template yang aku gunakan di tahun 2022, bulan pertengahan tahun. So template yang pertama adalah ting. Template yang kedua ting. Template yang ketiga ting. So aku akan bagi tahu kenapa aku gunakan ayat yang sebegitu, dan template ni bila masa yang aku akan keadaan mana yang sesuai. Di next video. Bye. GoPro start recording. Hi guys, korang. So baru je drop off customer dekat area sini. So kejap eh, aku nak buka tingkap belakang. Alman, mana bro? Benefit yang pertama, jalan ni kecil. Ha. Jalan ni kecil. Satu kereta je muat. Kereta lain kena tunggu. Benefit yang pertama adalah hampir setiap hari kecuali hari Jumaat lah, aku dengan wife aku akan lunch together. Lunch bersama-sama berdua.
aku pernah tanya dekat wife aku, ada tak pasangan yang sweet macam kita orang dekat office dia? Dia cakap tak ada. Hanya kita orang sahaja yang hari-hari, hari-hari lunch together. Bila hari Jumaat lah. Itu benefit yang pertama. Yang kedua, benefit yang kedua adalah disebabkan masa yang sangat fleksibel, aku memilih untuk bercuti pada hari Isnin. Kenapa aku cuti hari Isnin? Aku tak silap aku dah pernah buat video pasal ni, pasal kenapa aku cuti hari Isnin. Korang boleh cari dekat playlist aku. Dan pada hari Isnin aku mengambil kesempatan untuk menghantar dan mengambil wife aku dari tempat kerja. Yang ini ada ada benefit dari aku sendiri dan ada benefit kepada wife aku lah. Kalau benefit dari aku, bagi aku wife aku adalah seorang yang nanti angkat bakul sendiri pula kan. Kalau ada sesiapa yang nak kacau, dia tak berani lah. Sebab aku hari-hari, tengah hari aku jumpa wife aku. Dan ada kalanya aku hantar dengan habis. So kalau ada yang berani tu, tak tahulah, memang nak cari pasal lah. Lebih kurang macam tu lah. So itu benefit yang dari segi aku. Benefit yang kepada wife aku pula, dia macam setiap minggu dia dimanjakan lah. Setiap minggu dia dimanjakan, dia ambil, dia hantar, macam tu lah. Dia tak perlu nak drive sendiri. Sebab kawasan rumah aku sekarang ni memang jam lah, jam. Kalau biasanya wife aku akan keluar awal, tapi bila aku hantar wife aku, so dia macam lambat sikit lah. Sebab aku yang hantar kan. So aku memang jam-jam ni macam biasa lah. Biasa, dah biasa. So benefit yang ketiga pula adalah, aku nak ke kanan dulu. Benefit yang ketiga, ini boleh ke kiri kan? Okay, depan lagi. Depan lagi lah, silap kah? Silap, bukan yang ni, depan lagi. Belakang tak ada kereta, okay. Benefit yang ketiga pula adalah disebabkan masa yang sangat fleksibel, setiap bulan ataupun setiap 2 bulan sekali kita orang akan pergi date. Kita orang akan pergi dating. Kita orang pergi dating. Macam masa bercinta dulu lah. Kalau masa bercinta dulu, contohnya ya, ni kiri kan? Betul kan? Betul-betul. Kalau masa bercinta dulu, ada pergi mall lah, ada pergi taman lah, ada pergi apa namanya, tengok wayang lah. Benda macam tu kita orang buat 2 bulan ataupun sebulan sekali. Untuk usia perkahwinan yang 7 tahun ke atas ni, kena semarakkan kembali lah cinta tu. Kena pergi dating, kena banyak borak, macam tu. So itu sahaja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa solat. Dan semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. GoPro stop recording.